kecil-kecil sudah tahu duit. Bahaya nih. Aduh. Permen. Om Beta punya permen aja nih. Lebih mahal daripada duit. Kopi ge. Dah. Emang gua anak kecil apa? Bodoh. Dasar Om Beta pelit. Nah, gimana duit? Beres, Bang. Bagus. Pohon mangganya ditebang. Aduh, Pak RT enak aja main tebang-tebang pohon mangga saya. Kalau ibu tidak mau ditebang, berarti ibu setiap hari harus membersihkan daun-daun yang jatuh di pekarangan halaman Ibu Ratna. Loh, Pak RT kok bela dia sih jadinya? Yaudah, Bu, begini. Saya balik saja kondisinya, ya. Saya minta Ibu Ratna untuk membeli pohon jambu. Kemudian daunnya dibiarkan jatuh di pekarangan rumah Ibu Leli. Ya nggak bisa gitu dong Pak RT, kan nggak adil. Ya, Ibu tetap membersihkan daun-daunnya, tetapi buahnya Ibu tidak boleh ambil. Nggak bisa Pak RT, saya nggak mau kayak begitu. Yaudah kalau begitu, Ibu, kita ini hidup tidak bisa sendiri. Di sekeliling kita ada tetangga yang justru menjadi orang terdekat yang akan mengetahui kondisi kita kalau terjadi apa-apa sama kita. Bahkan tetangga yang duluan akan menolong kita. Jadi bagaimana ibu-ibu? Ya udah deh Pak RT, saya ikhlas kalau mangga ini diambil. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Maaf ya Bu Ratna ya, kalau saya sering menuduh Bu Ratna. Pak RT, makasih ya. Saya permisi dulu. Sama-sama, Bu. Silakan. Makasih ya, Pak RT. Sama-sama, Bu. Ini kan bulan puasa. Jadi amarah juga harus dijaga. Tadi kalau adu mulut kalian semakin lama, maka kata-kata yang menyakitkan itu akan semakin banyak terucap. Dan itu akan menyebabkan hati kalian menjadi keras nantinya. Makasih, Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, sebentar. Mau nanya, Pak. Bapak harus terjulti. Sebel, anak. Hawas, anak. Pasien udah anak obatin, air udah anak bacain, tapi anak kagak dapet apa-apa. Bang Ustadz coba aja tanya sama Bang Bedul. Si Bedul tuh kagak becus. Pengen anak lipet-lipet dia tuh. Allah, invasi nak kencang. Jangan anda lagi mendidih nih. Man, bawah man, bawah. Iya man, betul. Atas lagi, atas. Iya benar. Aduh, Beta cari Nona Nina rambut lurus di mana lagi? Hah? Om Dayat, sabar. Sini. Om Dayat kenal Beta punya Nona Nina rambut lurus, Seng? Enggak tahu, Bang. Oh, Seng tahu. Kalau gitu kenal mamanya Tommy yang punya toko baru? Kenal, Bang. Kenal? Tommy, iya. Nah, berarti kenal dong sama Nina rambut lurus. Nina rambut lurus enggak kenal, Bang. Aduh, mendingan sudah. Padahal pikir udah. Iya. Beta pikir dapat jawab apa yang bagus. Aduh, siapa lagi? Aduh. Bang Beta. Halo, ini. Ade Nyong. Ada surat. Surat apa nih, Ade? Bentar. Kita ketemu di gudang pasar ya, gudang bawah tangga. Nina, aduh my love. Thank you banyak adek manis ya. Bang. Apa lagi? Duit? Iya. Kecil-kecil sudah tahu duit, bahaya nih. Aduh. Permen, Om Beta punya permen aja nih. Lebih mahal daripada duit. Kopi ge, dah. Emang gua anak kecil apa? Bodoh. Dasar Om Beta pelit. Nah, gimana duit? Beres, Bang. Bagus. Apa? Duit lah, Bang. Hah, mata duitan lu. Tenang aja. Nah, 2.000. Batasan aja goceng, Bang. Tambah. Tenang, Abang tambahin. Nah, tuh, gopek. Gopek? Nyuruh bisa. Beli lu, Bang. Udah jalan, ah. Bedul. Antum lu apaan ada aneh gulung, ya? Aneh lipet ya, Antum, ya?
Alhamdulillah, akhirnya Ustadz datang juga. Apa ini? Buat anak? Iya dong. Buat siapa lagi kalau bukan buat Pak Ustadz yang saya impikan. Berkah antum. Amin. Dunia akhirat. Amin. Syurga antum. Amin Ustadz. Oh iya Ustadz. Udah waktunya jam praktek. Ya. Fadal, fadal. Fasih yang berikutnya. Menurut sendal bukan? Bob. Tadi marah-marah. Sekarang senyumnya merekah. Iya man. Benar-benar Bang Ustadz. Tidak bisa melihat piti udah Ustadz tuh. Shh. Bantu Ustadz. Berisik. Insisten. Untung kecil loh. Permisi yuk. Nona Nina rambut lurus. Aduh. Wow, pas nih. Ini dia. Nona Nina rambut lurus. Aduh. Ini saya nggak ada orang kesempatan bagus. Nona Nina. Di mana Kak Hoseli? Aduh, Nona Nina. Gimana? Beres, bos. Bagus. Ini nomor baru gue. Lu simpen. Siap, bos. Waduh. Hei, ada orang nih. Aduh, siapa yang kunci lagi? Aduh. Woi, buka. Gimana bang? Enak bang. Mantap. Sabas. Hebat. Dari mana kau ambil ini? Dari kebun bang. Hai. Kau ambil lagi nanti malam ya? Siap. Hai. Surba. Kak. Hei, mau ke mana kau? Ke masjid, bang. Apa kau bilang? Hei, wilayah kita bukan di situ. Jangan ku dengar lagi kau bilang seperti itu. Mengerti kau? Mengerti, bang. Kerjaan kita masih banyak. Masuk. Ku bilang masuk, masuk kau. Masuk. Ya, bang. Kenapa enggak diatur? Kenapa diam? Woi! Atur! Bantu! Jangan diam! Bantu! Ayo! Itu Pak Widi, Mas. Meski kayak gitu, dia nggak pernah absen ke masjid. Kenapa, Bu? Dia itu merasa rugi kalau hidup di dunia ini nggak sholat. Apalagi kalau sampai nggak sholat di masjid. Saya aja malu kalau lihat Pak Widi, Mas. Kita yang sempurna malah jarang sholat. Susah amat ya nyari alamat ini ya. Mana ya? Orang. Bang. Permisi bang. Iya. Bang, ini daerah Parung Bengong ya bang? Parung Bengong? Bukan ya? Emang bang nyari alamat apaan sih? Jalan Mandiri 3, nomor 28 Parung Bengong bang. Nggak ada ya Jalan Mandiri sini ya? Tuh, nggak ada kan? Nih. Ini bang,
Jalan Mandiri 3, nomor 28, Parung Bengong. Iya, tapi kalau alamat ini di sini nggak ada, Bang. Ngarang ini mungkin.